رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين. كتب المصنف رحمه الله Mare munasifati ada. Jadi hubung hak dulu kata wa in aratta al-iktisara 'ala al-hajar. Dan jika kehendak oleh engkau akan iktisar, jadi menyimpan, nak menyimpan, nak mensakatkan istinja tu, iktisar 'ala al-hajari, menyimpan di atas batu saja. Munak istinja dengan batu je. Kalau lagu tu fa'alaika, maka wajib atas engkau yang tasta'mila. Ini baca damar kan? Wajib atas engkau bahawa tasta'mila salasata ahjarin, bahawa mengguna oleh engkau salasata akan tiga ahjarin batu, tiga butir batu. Wajib mengkena guna tiga walaupun sudah hilang inaji dengan hak mula-mula. Itu tidak guna batu hak mula-mula tu pun itu tidak, misalnya. Itu pun wajib kena tiga. Tiga tu syarat dia dah. Tiga batu. Batu hak mana? Tahiratin, sifat pada ahjarin apa ni? Atau tahiratan, tahiratan sifat pada salah satu. Kena baca munasifatan. Tiga batu, batu hak mana? Tahiratin yang suci, iya, iya batu. Suci, makna suci, yang ini bukan najis dan terkena najis. Bukan. Itu. Apa makna tahira kalau kita nak bahasa Arab? Ai laisat najisatan wala mutanajjisatan. Tu kata gitu. Laisat najisatan wala mutanajjisatan. Bukanlah ia batu tu batu yang jadi najis dan atau dan tidak terkena najis dia. Hak najis tu diri benda tu najis dia. Ataupun terkena najis. Itu dia. Bukan. Batu hak kena suci ni maksudnya syarat juga ni. Antakuna ahjaru tahiratan ni dalam mata tepinya. Munasyifatin, sifat lagi kepada ahjari. Batu mana pula? Munasyifatin, batu yang menanggal ia dan mencabut ia, ia batu tu. Boleh menanggal, boleh mencabut. Lin aini, lam tu zaidah. Mencabut akan inajis. Aini, aini najasati. Pesing boleh menanggal, boleh mencabut akan inaji. Kalau gitu apa sing batu licin itu tak leh. Ada batu apa sing licin sepo dengan butir kacau. Tak sah. Kerana dia licin. Hok tu 10 tim pun dia tak habis lagi inaji. Dia tak buai, dia tak boleh buai tarik tu break dia. Ini orang panggil hok jadi pesing gasak-gasak tu. Maka kalau kayu kak, buluh tu tak boleh. Malaikat kita buat kulit buluh tu. Diri buluh tu lain luar je licin tu. Nak ambil buluh mari buat istinja tak boleh.
Malaikat kita wear dulu. Tapi wear tu sakit pula dalam darah. Ya, bulu tu. Kayu. Biasa. Sebab tu lah kayu tengah-tengah. Hak tekah. Tekah dia hidup tu. Liting. Harap leh tu. Bila kerilap pun. Mulai digasak dah. Maka ia kena jenis munasyifah. Munasyifah tilil a'in. Ini syarat juga ni. Syarat batu tu. Ini terang beramah tengok. Beramah tengok. Habis. Tapi jangan duduk mari wak dalam yamai kita. Nama penuh batu dia tu. Yamai benda kita. Penuh dengan batu dalam jalan tak boleh pula. Bila dia sapu-sapu dia tak dalam lubang tu. Ha, yang tengok keadaan, tengok tempat. Tu. Habis tamsahu biha mahallan najwi. Sifat lagi kepada ahjarin. Salah satu ahjarin. Batu mana lagi? Batu yang tamsahu, yang mensapuh oleh engkau biha bi ahjarin tu. Mu dapat menyapukan dengan, maksud mensapu yakni meratai. Tamsahu ai ta'ummu. Gitu. Merata oleh engkau dengannya, dengan batu tu engkau boleh meratai, boleh perata mahallan najwi, akan tempat najis. Apa bagi tamsahu? Meratakan akan tempat bagi najis. Mahallan najwi, mahallan najisi, tempat najis tu, tempat keluar najis tadi tu. Tu lubang punggung bila kita berak, ia tubik mari. Tahir tu ia akan keliling-keliling kawasan lubang tu situ. Maka tu dikatakan mahallan jawi tu tempat nadi. Maka batu yang kita nak guna ni, ia kena boleh sapu rata. Sampai dia kena perata batu ni. Kena rata. Hak mula-mula tu rata dah. Rata dulu. Ni lubang. Lubang dubur kita. Kita dah dubur. Sadar, kamu nak jumpa kan? Ni lubang. Lepas tu keliling, bila kita berok tu tahi akan lekat. Eh, maka batu tu kena perata. Kali mula-mula tu sapu rata, dah ambil dia, dia turun. Dia mula di mukad apa dia, mukaddam. Mukaddam bagi dulu. Kok ni mengiringi zakat kita turun tu, mukaddam tu sapu rata. Maka batu mula-mula kena perata. Incubate dah tu. Incubate dah. Tak habis lagi. Batu yang kedua. Rata pula lagi. Satu tempat. Tengok. Ada lagi. Dia kena tengok. Dia sunat tengok. Bukan tengok tahi, dia tengok batu. Kata ada tahi tak? Lepas tu kali yang ketiga. Habis dah. Habis dah. Maka cuci dengan yang ketiga. Sudah cukup memadam. Tapi kalau kali yang ketiga, ada lagi ni. Hitai kuning. Kena yang keempat. Ada lagi titik. Habis dengan yang kelima. Habis dengan yang kelima. Dari yang kena tu tak ada tangisan. Yang kelima tu habis. Maka memadau dengan sekat, setakat habis najis. Piaga malak tu. Syarat yang ada lagi, yang pesan jenis jangan campur dengan ahad ke apa semua. Tu kena mengaji dalam dan ilmu kakak. Maknanya Musanai sebut dengan cara umum-umum dia ni. Bi'aisu la tantaqilun najasatu an mawdi'iha wazalika al-mas'ud. Merata tu pada mana rupa. Taswir rupa tamsahud lah. Wazalika ay mas'hu mahalli najwin. Tu.
Wazalika ay mashu mahalli an-najwi. Bermula di Makkah itu, di Makkah itu meratai dan mensapu akan tempat najis. Itu ya. Ada. Bihaisu, dengan sekira-kira bermula di Makkah itu sapu tempat najis itu musawwarun, bihaisu la tantaqilun najasatu, dengan sekira-kira tidak berpindah oleh najis itu, tak berpindah oleh najis, jangan teralih najis tu. Berpindah tu antak lepelatan tepi, tidak berpindah oleh najis dari tempatnya, an maudhiha, tidak berpindah daripada tempatnya, tempat bagi an najasah. Ni pun syarat juga. Tak ada berpindah najis daripada tempat dia. Tempat mana? Tulis pada maudhi' ai allazi asabathu. Allazi asabathu indal khuruj. Allazi asabathu indal khuruj. Wastaqarrat fihi. Wastaqarrat fihi. Tempat tu, tempat mana maksudnya tempat? Jadi allazi, tempat yang asabathu, yang mengena akan dia akan tempat. Yang mengena ia najasah, hu akan dia akan tempat. Tempat yang kena lah najis tu akan tempat. Tempat hal najis tu kena dia. Kena bila? Asabat indal khuruji, ketika keluar. Kena tegak tubik. Bila taik tubik mari, taik dia kena tempat anotik di keliling tu, situ orang panggil maudak tempat najis. Itu dah. Tegak yang mula-mula tubik tu, najis kita pun kena mana tu? Keliling tu, halqa dubur tu. Tu. Maka situ dikatakan mahalun najasah. Situlah. Jangan we pindah keluar dari tempat tu. Kalau lile turun sampai ke pokok tak boleh dah. Oh, si lile. Bawa lek dia sakit perut dia nak promok cai molek. Tu be, dia tu be sampai ke pipi punggung tu dah. Sapa kepada apa yang punggung, sapa kepada hak tu tak leh. Lebih lagi lepas pada berok, jalan pula. Tak ada apa. Hak tu pindah dari tempat dia orang panggil. Dekat tu nak istinja tak leh dah dengan batu. Kena wajib kena air dia. Isyarat dia ada. Isyarat dia ada. Tu pindah tak leh. Lepas tu ada lagi lah naji yang naji luar masuk, yang ada benda luar kedatangan mari. Kalau ada benda luar kedatangan nak istinja dengan batu tak boleh ke? Sebab kita duk berok dalam syakrut tu kadang-kadang dah. Dalam syakrut bila tahid jatuh dalam air tu tinat pula. Eh, rasa ha. Tu dia. Uap dah oh. Boom. Bila pun turun tu air yang naik mari. Air tu. Air dalam syakrut tu. Dia kena tahid kita. Lepas tu air tu air mutanajis. Air tu kita terkena mari tempat dubur kita. Dekat tu nak istinja tak boleh dah. Kenapa? Kerana tempat kita ni kedatangan najis luar. Atau air kecing kita masuk di kena di punggung kita. Istinja tak boleh dah. Kerana ada air kecing najis luar tu mari kena di tempat air. Wahakan. Tu waktu tidak kedatangan atas dia oleh najis yang lain. Tu lain sampai tu najis tu mulai tu apa syarat semua. Kalau kita ingat tu walat tu yo orang panggil wak dengan kena cara dengan kena cara syarat tu. Malaikat kita nak hipong lagi mana nak wak batu dulu wak batu dulu. Lepas tu kau khotel dengan air pula. Hak tu tak syarat banyak. Batu cemar pun tak apa tu. Tu.
Ada waktu syarat. Nah, untuk menghasilkan fadilat sunat yang hipung antara istinja dengan batu dan air. Kita tayar batu dulu, tayar batu dulu, lepas tu, lepas tu guna air lepas batu. Aku hok tak syarat banyak tu. Apa lagu mana pun, kena-kena pun kena air semata dah. Maka untuk menghasilkan kalau sunat istinja dengan batu tu ya. Air tu. Sama dah. Habis itu. Wa kazalika tamsahul qadiba. Wa kazalika dan seperti dimakian itu juga. Apa kazalika aika mashika mahalla najwi. Ka mashika mahalla najwi. Seperti dimakian, seperti sapu oleh engkau akan tempat najisan itu juga. Supatulah juga wa kazalika tamsahu al-qadiba. Jadi kalau kira dari segi nahu lah, kah tu tak lu mazuh dah. Tak lu mazuh jadi apa? Mab'u mutlak bagi tamsahu. Mukaddam orang bagi. Soalan kata wa tamsahu al-qadiba mashan kainan kazalik. Mashan kainan kazalika. Apa kazalik aika mashika mahallan najwi. Soalan ibarat lagi. Dan seperti itu juga, seperti engkau sapukan lubang punggung itulah juga. Tamsahul qadiba, sapu oleh engkau, yakni meratai oleh engkau. Al-qadiba, akan al-qadib, akan batang zakat. Qadib asalnya batang zakat. Tapi murad dengan qadib ni, jadi mahallan najasah. Tulis pada al-qadib. Tu. Mau al-qadiba ai murad dengan qadib ai al-makana, al-makana alladhi asabahu al-bawlu inda al-khuruji. Itu makna al-qadhi sebut zakat. Al-qadhi tu bata zakat. Tapi bukan kena sapu belakang semua. Ya sapu di tempat kena air kecil tu je. Faham tu tak? Engkau sapu akan zakat, dia kata. Mereka turut zahir ibarat ni pun kau gosok zakat dengan batu. Mereka mana ni? Pak kita mana tadi ya? Engkau sapu akan zakat dengan batu tu. Maksud tamsahu ni, tamsahu ay al-makan alladhi asabahu al-bau. Tempat yang mengena akan tempat tu oleh kecing. Tempat yang air kecing dikena dia. Asabah tu indal kuruji ketika keluar. Bila kecing kita kelubik, kecing dikena di kawasan keliling di apa dia? Di kepala dia. Di kawasan mulut-mulut dia. Di kawasan kepala dia. Maka situ dikatakan al-qadib murad dengan qadib. Maka musapu situ katiklah. Jadi istinja kedua lah maknanya. Untuk lubai punggung pun tiga batu. Istinja di kecing ni pun dengan tiga. Bahasa lah. Bukan kata tiga tu mada dengan dua-dua lubai tu tak. Dia suku-suku tu. Nampak lah. Nampak tak tu? Yang ni. Kadang-kadang tak ada air langsung tu masuk ni pun. Oh, kena kira mana. Air tak ada. Air tak ada. Panang semaya dah kita. Lagu mana? Kena kecing. Kena kecing. Air tak ada. Kena tayamum lah. Tayamum dengan tanah ni. Tapi bila masuk dalam kecing ni, buat lagu mana? Tak kena nak basuh dengan nak ambil tanah mari nak basuh. Tak boleh. Tanah tu untuk tayamum je. Tayamum tu ganti wudu. Awak lagu nak kena batu ni untuk nak pisau semaya. Dia nak pisau semaya ni masalah je. Kalau duduk sahaja-sahaja nak makan nasi, tak ada syarat kena suci. Cuma makruh ya. Makan dalam keadaan air tak ada jadi basuh berak, itu penting lagi tu. Itu makruh saja ya. Maksud adab makan pula tu. Maka dia kata engkau sapukan akan zakat tu. Tamsahu fi salasati mawadhi'a min hajarin.
sapu pada tiga tempat. Engkau sapu akan zakat pada tiga tempat. Han ke arah tiga tempat tu. Min hajarin kainatan. Adalah ia tiga tempat tu daripada satu batu. Min hajarin ay min hajarin wahidin kabirin. Min hajarin wahidin kabirin. Pada tiga tempat daripada satu batu yang besar. Hajarin wahidin kabirin. Satu toko batu homsa. Apakah tiga wujud tiga tempat? Tu situ. Tu nampak tu dah. Salah satu mawadi'ah. Tiga tempat. Lagu mana? Batu sutir. Untuk kecil ni, mudah cari batu yang besar sikit ya. Dia buka tempat, dia selalu ya. Dia tak serupa dengan tahir. Tahir homsa. Kecil ni selalu. Maka cari batu yang besar sikit. Maka buat lagu mana batu besar tu? Sapu tiga tempat daripada batu besar. Mana? Sapu yang kucu ni tu. Kau tak boleh kucu ni boleh sapu. Kucu ni boleh sapu. We kena tiga tempat daripada batu yang satu hak besar. Hak ni ni kalau boleh. Kalau tak boleh tiga batu pun tak apa. Halu-halu. Tak apa juga. We cukup tiga je. Yang pentingnya tiga. Usah nak kecek lagu ni bukan syarat kata kena buat hak ni ni. Dengan ayat kata. Cukup tiga. Tapi Allah yang kita pakai hot ni, hot satu batu tu tiga, tiga tempat. Dapat tu dah? Boleh. Kalau tiga tu batu, tak apa. Batu hot mana? Pahla. Boleh makan? Hot milik kita. Dia milik ni buku lah. Kalau batu tu kita curi hak orang. Ambil tanah orang. Harai batu curi tu sah untuk izin dia. Baiklah. Kita ambil air hak orang bagi ambil asmaya. Harai betul. Batu curi. Sah asmaya. Dia cukup air mutlak kan tak apa. Baiklah. Haram ni ambil tu ya. Tapi sah. Kenapa tu? Tak boleh. Batu mau kub ni orang panggil haram. Tak pisah. Lagi tak payah misal dengan batu sejik ke apa nak. Memang istinja. So, tapi haram. Rezeki lah. Harai kita ambil lagi. Tak boleh. Jadi air curi, mi air semaya. So, semaya di tanah orang, okay. Tak ada minta tu eh. Harai, betul semaya di tanah tu eh, tak ada minta tu eh. Tapi so semaya, kan curi, so. Kerana tutup orang dah. Tapi harai betul curi mari tu, pakar tu harai dah. Pakar tu harai, curi mari harai, pakar harai. So semaya, boleh pala boleh dosa. Dosa pun boleh, pala pun boleh. So semaya. Ya. Mana? Apa tu? So tu so dah ayat tadi dah. Masa Allah pakar tu dah. Minta mik dulu gi minta belakang. Lepas tu. Berarti dosa dulu kau pun dosa. Faham? Dosa dulu kau tahu taubat ke apa ni? Tu pun wujud dia tahu tak? Kalau mati tengah jalan, dia tak pergi minta maaf. Nak pergi dah, nak pergi, nak pergi. Mak mati. Tak ada nak maaf. Nyanyi lagi. Pasal apa curi ni mula? Ya, dulu lagi senang. Ya. Mana? Mana? Harai mana? Harai zati mana? Kok mana tu? Bukan milik orang. Bukan milik orang mana?
Dah hak tengah ni, hak tengah ia ada orang cara. Kalau hak wakaf, ia ada orang uruh wakaf. Ada orang cara. Dapat kebenaran juga kalau kita ambil air misalnya. Air hak tengah. Air hak tengah tu kalau nak guna, dapat kebenaran. Malaikat demo guna, demo tok untuk tu dah. Misalnya air musabban, air yang diwakafkan untuk minum. Air yang untuk itu. Harre kita ambil air semaya dengan tu. Harre. Kita nak guna dia ambil air semaya tu harre. Cuma sah tu sah lah. Air semaya kita tu. Tapi harre betul kan. Kerana air tu, kerana tu air hak tengah. Air tengah. Malaikat tuwe ya wi. Tuwe hak maritak tu. Tuwe hak uruha tu. Ya, tu tak apa. Tu. Tak apa. Kau guna ambil air semaya tu boleh. Hanya benar lagi Tuhan. Maka tak apa pula kalau pakia baik nak rati baik nak tu. Benda. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Dah kia zarati betul mana? Di batu tu. Ya gini kena kira dulu. Hukum hari halal, hukum hari wajib, dia tak bergantung di benda. Bukan gantung di batu, hari wajib sunat tu. Dia gantung di perbuatan. Maka nak boleh hukum hari zati, tak hari zati tilik di perbuatan tu. Minum arak, haram zati diminum tu dah. Haram. Minum arak yang dicuri. Haram aridi. Diri air tak ada apa. Air tak ada najis. Air suci. Maka betul minum tu tak haram. Pasal dia. Betul minum air tu. Asalnya tak haram. Kenapa? Kerana air tu cuci malam. Malaikat air tu najis. Air najis tu haram diminum tu lagi dah. Haram zati. Air cuci mutlak malam. Tapi haram dengan sebab curi orang mari. Orang panggil tu aridi. Betul guna orang tu. So. Oh tu bukan kata guna tanah bukan milik kita tu orang panggil ke tu haram aridi sah tapi haram dengan sebab kita pergi guna orang. Kalau bukan hak tengah tu sah enggak dah batu suci mana tapi kalau pergi gunakan tik lemukah ambil mari cuci apa hukum haram zati haram betul guna tu lagi dah nampak tu kan lepas tu mana? Jadi dia terbaki tak ada milik siapa kat mana eh? Hak tengah ni maknanya hak gapo? Hak mana? Oh, misalnya kalau dia mau work up untuk umum, ikut nak buat gapo? Ada tak apa lah hak tu. Dia work up tu untuk serba dah, pegawai guna dah. Maka kita ambil tanah di situ untuk guna. Hak tu tak ada. Dia tak jadi hari-hari di dah dimula. Kerana yo diwakafkan untuk tu. Malaikat dia mokoh. Wakaf tanah ni untuk orang mari. Untuk orang apa? Untuk orang menane ya wey. Tak dibenarkan guna. Tak dibenarkan guna juzuk-juzuk lain ni. Batu-batu dia pun tak boleh wear. Tak boleh make click. Tak boleh walk di mana-mana. Malaikat untuk menane ya. Ahok tu kena menane ya. Kita buat mudah layak ni. Air sebetul alai kolah. Dilarang mandi. Jangan tahu. Untuk wuduk saja. Jadi. Air tengok. Air tengok. Air wakah. Ada. Maka Tok Imel kata dilarang mandi. Tok Imel sebagai penguruh harta wakah. Dia tak. Dilarang mandi. Dilarang mandi. Untuk wuduk saja. Bila tulis lagu tu, tak boleh kita nak gapo dah air tu. Malaikat untuk wuduk dah. Ambil mari basuh butu hare. Basuh kereta hare. Mani hare. Tak boleh. Mani kursi. Malaikat tu Imel kata, kalau nak ikut lah. Wakah dah. Ambil air semaya. Kena buat gapo. Basuh pinggir ke lagi.
imej benar lagi tu. Maka boleh. Pasal pingin ke apa pun tak apa. Pasal mucu kereta pun tak apa. Pasal tak boleh. Tengok. Yang kata pakai hotline. Make ice maya. Lebih pada tiga tu pun tak boleh dah. Kalau I wakah. Tak itu. Sunat tiga. Sunat dekat tiga. Pak kalau kita tepak lima. I kita tak apa lah. Mesti lagi. Sepuluh kali pun. Tak mu. Tapi kalau I wakah. Lebih pada tiga tak boleh. Cara wika dati. Asal makro ya. Lebih pada tiga. Tiga tu sunat. Lebih pada tiga tu jadi makro. Asalnya. Inkanan ma'u mamlukan. Ulama kata. Wa inkana mawkufan haruma mutlaqan. Kalau harus ada di wakta. Maka haris. Lebih pun haris. Piaga molek situ ni kadang rumah dok tepi sejik wak muda ambil kolah tu bahasa mutu tu ni kata mek berkat orang mek asmaye bekap-bekap orang mek asmaye berkat jiwa mutu dia cari bala betul kena berkat cari bala kolah dulu mula bosan je untuk mek mutu saja kalau kita ni tak tahulah tu pun tak sedia nak mani ya. Tak sedia ada cara untuk wudu. Oh, lapor tu dah. Kalau ni, oh, hak ni ikut tu. Hak tengah kat ni. Hak tengah kat ni. Dah. Habis hak tengah hak ke apa? Ikut, ikut. Ah, ikut yang mana wajib. Mana sunat. Pasal pingin, pasal mutu, pasal kata. Tapi tu mutu ada tak mahu, tapi tu. Tu. Gitu faham tu lah tanah wakar tu pun tengok tu lah wakar untuk kalau kadang-kadang wakar tu bakal ikut di sini wakar untuk awam muslimin ikut nak guna manfaat ke apa-apa nak ambil batu batu lah tu pun orang cuma tu orang warok tu je tak tak say lagi dia nak hak milik lah lepas lah tanah milik ataupun minta hak orang tak apa minta hak tanah demo dah hak demo nak milik kita minta hak orang demo wi maka tak boleh lah. Mula bawa si warok tu ada pasir dekat zipa ya where tak tu dia tak sewa naik sampai dalam kereta dia dia nak naik dah kereta dia tu ambil kasut tu kata dulu wi pasir tu gung kau rasa sejuk kenapa tu dia takut ambil pasir waktu klik tu pasir sempat sejuk. Kita tak kira dah, dengan seluk dengan apa penuh gitu. Bawa balik selipar basah ke apa, tak seluk ke apa dah. Lekat toko, wak sejik ni. Lepas tu wak orang gila kau tu, lalu kau rumah orang tu wak ni. Siapa kamu kita tu? Kau wear tanah. Tanah apa ya? Tanah sejik mari sikit, tanah datuk tu mari sikit. Ha, tu orang warak je kira. Dia kira apa ah tu dah habis itu. Ya mak, boleh tak mak? Ha lagi. Kata dia rahimahullah taala, fa illam yahsul il ilqa'u bi thalathati ahjari fa illa. Jadi fa ni orang panggil ya in ni yo atop lagi ni pada suatu masa. Mukabil bagi suatu tu masuk. Nak kata gana sini. Tulis betul kata fa in tu ai fa in hasala dulu. Fa in hasala an inqa'u bi marrataini. Fa in hasala an inqa'u ada pada. Bi marrataini wajaba 'alaika wajib alaika al-ityanu bis-salisah al-ityanu bis-salisah wa in lam yahsun ila akhiri baulah hubung ni for tafsir cuma in tu ya atop kepada
suatu mahzuh dah. Belum kalau ni ada sebut dah dulu. Kau mana tengok? Kita baca dulu. Fa in hasalan inqa'u, maka jika telah hasil oleh suci, inqa' ni bersih cuci. Apabila telah hasil oleh suci, suci dah. Hasalah-hasalah bimarrataini, dengan dua kali sapu. Kita sapu dengan dua butir batu masalah, hasil suci dah dengan dua. Dua teh pun cuci dah misalnya. Batu besar sikit dah. Peruk ni. Tu. Kali yang kedua peruk ni suci dah dengan kali kedua. Wajaba alaika, nascaya wajib atas engkau, al-ityanu, oleh mendatang. Wajib engkau mendatangkan lagi. Ityan-ityan bisa disati, mendatang dengan kali yang ketiga. Bisalisah bil mashah bil marrah asalisah, mendatangkan dengan kali yang ketiga. Kalau sudah suci dengan dua, wajib kena datang dengan cukup tiga. Pak kalau suci dengan tiga dah, lagu mana? Ha ni. Wa illam yahsun al-ilqa'u bisalah sati ajari. Wa illam yahsun, dan jika tidak hasilah. Hati agak tu atau tak ni? Kalau suci dengan dua, wajib kena bertambah hujung kot tiga. Tapi kalau tiga dah tak suci lagi, nak kata kena. Wa illam yahsulil ilqa'u, dan jika tidak hasil oleh suci, tak cuci lagi, lam yasun tu bisalah sati ahjari, tak luk pada lam yasun, tidak hasil dengan tiga batu. Tiga teh batu pun tak jadi lagi, tak ada kuning lagi. Moga banyak doa ni, tahik jadi banyak. Tu. Kalau tak hasil dengan tiga, nak kata kena fatamim khamsatan, ada kecah azab belakang tu. Tu rasa ke mana? Cuba kalau kita perhati ibarat, kita rasa kata ibarat ia kecok. Sebab apa kecok? Ia azab. Kalau tak hasil dengan tiga, maka sempurna lah lima. Kok mana pula? Kena kata gini, fatamim ay fa'alaika bin marrah ar-rabi'ah, fa'alaika bil marrati ar-rabi'ati, wa'al fa'alaika bil marra ar-rabi'ah, wa in hasalal ilqa'u, wa'idha, tambah lagi, wa in hasalan ilqa'u bil rabi'ati, wa in hasalal ilqa'u bil rabi'ati, fatammim khamsatan. Tu baru mari. Alright. Tengok tu. Kalau belum lagi bersih dengan tiga batu, fa'alaika, maka wajib atas engkau, lazim atas engkau, bil marratir rabi'ah, lazim atas engkau akan kali yang keempat. Dah. Fa'alaika bil marrah ar-rabi'ah. Mungkin empat kali. Kalau tiga tak cuci lagi, mungkin empat tu. Wajib kena empat. Baiklah. Wajib kena empat. Lepas tu, wa in hasalan inqa'u birrabi'ah, dan jika sudah hasil oleh suci bersih tu, hasil dengan kali keempat, bila empat tu cuci dah buat kena. Empat tu, fadam mim, maka hendak sempurna olehmu. Aik, nadban atau jalan sunnah. Maka hendak sempurna olehmu, khamsatan akan lima. Wa'i cukup lima, mencukup olehmu akan lima. Bila sudah suci dengan pak, sunat mencukupkan akan lima. Suci dah, pak pun suci dah, mada dah, sunat mencukupkan lima. Bila tak suci dengan tiga, wajib kena wajib kena pak, suci. Tapi bila dengan pak tu suci dah, sunat lagi cukupkan dengan lima. Alhal lima tu kosong free saja. Soalan kata, oh lima tu hak wak kena menghasilkan sunat witir dia. Nampak tu dah? Hasil sunat witir tadi. Fatammim khamsatan. Ya tu dah. Au sabatan. Au sabatan. Atau mana au ni?
atau pada khamsah tak? Kena tak boleh pula ni. Au ai au hasalan inqa'u bisadisah. Au ai au hasala an inqa'u bisadisati. Sadisah yang kena. Au hasala an inqa'u bisadisat. Atau sudah hasil oleh cuci itu. Hasil dengan kali yang kena. Hasil dah cuci. Lima tak cuci lagi misalnya. Mari wajib kena ni. Lepas tu pergi nete tu suci dah. Oh waktu tu. Fatam mim sab'atan. Ha, maka hendak sempena olehmu akan tujuh. Kalau tak ada lagi tu. Au hasalan inqa'u bisadisati. Fatam mim sab'atan. Maka hendak mensempena mencukup olehmu akan tujuh. Betul tak tu? Betul tak dah? Kalau sudah suci dah dengan pak, sunat mencukup lima. Kalau sudah suci dah dengan ne, sunat mencukup tujuh. Kalau sudah suci dah dengan lapan, sunat mencukup sembilan. Kalau sudah suci dah dengan sepuluh, sunat mencukup sebelah. Lagu tu sampai akhir. Tapi orang kita tak sampai ke tujuh tu jarang-jarang dah. Tak ada suci dah. Tak besar mana lu baru ngomong. Kecek sabatan tu terik dah misalnya pada haji pergi lagi boleh sabatan au au tis'atan au 11 ada kan boleh kata pergi lagi tapi tujuh tu terik dah tu punggung wen kenapa dah sempena lah tujuh dia kata sunat sempena kena belajar tengok belajar kan belajar. Ticu agak ticu nak toko tu yang ni sapu-sapu gitu. Sapu gitu dia tak hasti rupa. Ada dia ya jadi berata nanti. Nanti dia kata, ticu kita kena buat with toko gitu. Tapi grup nak buat rupa bentoko kena nak guna ticu. Ticu ni kiah di atas batu dah. Tu boleh dah. Ketak-ketak tak boleh licin. Tetap biasa dia tak menanggal dah ada betul tak apa kita dia mau kita pun tisu nak masuk tanda nak tisu temung bilik ah kadang-kadang Allah jalu ada najis kat dalam tu malah pakai guna tisu tu untuk nak bersihkan dulu kau guna air di belakang sah dah kan istinja kita. Kalau kaca basuh noh tu menaji dah mah. Tak ni naji dah. Ambil an naji basuh pula. Malaikat dok lopak-lopak kilah. Qada eh tu lagi. Tu lagi mana? Qada eh kata ada siapa dua qala bila ada naji di dalamnya maka tak jadi naji lagi selama mana tidak berubah. Tu. Waktu terbang-terbang pakai akaun tu boleh gaduh-gaduh. Tapi tak kena emang dengan kau tu semua. Teh. Habis itu. Ninja pun teh. Ai ah, tu dah apa. Jom rekam. Beri bung tak ada kilah dah. Tu dia. Kau bila ai kat dia lelu dah ada. Lelu dah. Tu kalah dia. Ada susu kena masuk bilik konfikan kita. Konfikan ni ada mesin semua gitu. Buat jalan kacau. Masuk bilik konfikan. Konfikan yang mudah. Jalan kacau sendiri nak konfikan. Cuma tengok tak ada tuduh sangat. Kita pun ada fikan dah. Habis dia. Kata Musanib Rahimahullah. Ila an tunqiya bil auta kalau baca kalau ada tah nama tulqiya nuskah ada yulqa ni molek dia ada ya tu baca bina macam boleh ay yulqa bil auta kalau kata ada tah lagu ni kalau baca tunqiya tunqiya mapo ya hazah oh dah kalau bina macam ho yulqa yulqa tu baka naik fa'il tu ada dah tak apa dah ha tengok ila an tunqiya bil auta kepada yang ni watammim al-adada ila takluk pada suatu maksudnya jadi tammim al-adada
hendak sempurna ulimu akan bilangan itu. Sempurnalah bilangan siapa tu? Al-ala da'ada adalah mashi lah. Wa tammim aytammim adadan mashi. Hendak sempurna ulimu akan bilangan siapa tu? Mu sempurnalah. Siapa ke mana? Siapa ke mana sempurna? Ila. Ha, ila tak ada wala tammim. Hendak sempurna ulimu akan bilangan siapa? Sempurna ilaan sampai kepada ilah. Sampai kepada antun kia bawa menyuci oleh engkau. Ai mahallan najasati. Mapo bagi tun kia dia mana? Bawa menyucilah oleh engkau akan tempat najis itu. Tun kia bil autari dengan segala witir-witir. Tu bil autari minal hajat minal ahjar. Tu dia. Ha, siapa kemung tu boleh menyucikan dengan hawite? Hawite lagi mana? Tak ning kita royak dah. Kalau sudah suci dengan lapar, sebenar siapa sembilan tu hawite. Sunat berwite. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Taala witi satu. Witi. Maka yo kena bilangi apa sing witi-witi gitu. Allah Taala yo kena bilangi hawite-wite digon. Muka yo sedih pun witi. Dia tu satu. Dia kena apa yang tak cukup gul. Allah Ta'ala. Maka disunatkan kita berwiti. Maka ambil witi. Oh, istilah kita bina atau witi. Tapi kita guna tak ada tepat rada. Maka kena dah. Banyak kedua. Awak witi. Dia juga tiga. Jadi maka pinggan ketiga awak witi. Ya tak. Tak bukan witi boleh balok tu. 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 Habis itu ni makan 4 wingan dah. 4 witir cukup 5. Ya juga tu witir tak ambil jaga. Kalau tu witir bukan berasal dengan syarat. Habis itu. Maka kata dia guna witir-witir laku. Bina atau witir 3. Tengok bahasa tangan ke apa 3 kan. Habis itu dah. Tu. Fal itaru mustahabun wan inqa wajibun, kata dia. Fal itaru, maka bermula membuat witir itu, itar-itar ni autar yutiru itar, maka bermula buat witir itu, memwitir itu atau buat witir itu. Al itar tu ai ba'dan inqa'i, ba'dan inqa'i. Nak kata ni gula lawa witir ke apa? Lawa bagi witir ke apa? Gu. Gu ni ke apa Arab ni? Zaw. Lala mati. Al-adadu imma zawjun wa imma witrun. Al-adadu imma witrun wa imma zawjun. Ada kalau witir, ada kalau ni cukup gu. Kalau gitu kita kira atas waktu zawjun, zawji. Nak tanya nak. Fal itaru ay ba'dan inqa'i bin adadi az-zawjiyyi. Az-zawjiyyi. Bermula buat witir selepas daripada suci dengan bilangan yang bangsa cukup gu tuan. Adadi az-zawjiyyi. Ngerti tu lah. Bilangan yang bangsa cukup gu. 2, 4, 6, 8. Itu adadi az-zawjiyyi. Maka buat witir selepas daripada suci dengan bilangan yang cukup guna, waktu mustahab pun disunat akan dia akan itar itu. Sunat. Tu dapat tu dah. Dapat dah. Maka bila mula witir sunat tu hak mana? Hak 5 tu. Adapun 3, 3 tu wajib. Dah dah. 3 tu syarat. 3 tu. So tu tak masuk bilangnya. 3 tu syarat baru hasil wajib tu. 3. 5. 7. 9. Ha, hak tu orang panggil. Witir. Hak disunat. Berarti mula dari 5 tu. Mula dari 5. Aduh. Maka bermula buat witir. Kemudian daripada suci dengan bilangnya yang cukup go tu. Hak tu mustahab pun sunat. Nampak dah? Buat witir tu sunat.
Wan inqa'u wajibun, dan bermula menyuci itu ai bi salasati ahjarin tu wajibun, bermula menyuci dengan tiga batu tu wajib. Ingat balik, suci itu wajib, witir itu sunat. Ha, misalnya pak ni tak suci lagi, pak tak suci lagi, apa hukum kita guna witir yang kelima tu? Wajib. Kalau ni tak suci lagi, apa kita guna, kita guna, apa hukum kita guna yang ketujuh? Wajib. Tapi bila ni sudah suci, apa hukum guna yang ketujuh? Sunat. Ah, nampak tu dah. Nampak. Bila sudah suci dengan yang kedua, apa hukum guna yang ketiga? Bila sudah suci dengan yang kedua, apa hukum, apa hukum guna yang ketiga? Wajib. Ya no, mana wajib pun ni kata witi. Ah, hok tu syarat, tiga tu syarat. Nah, buat tu dah. Bila sudah suci dengan yang kedua, wajib yang ketiga tu, tu cukup. Dan bila sudah bila tak suci lagi dengan yang keempat, wajib yang kelima. Tapi bila sudah suci dengan yang keempat, sunat wilimu. Ha, ingat tu. Atau kecek panak ya fal idar mustahabun wa in qa wajibun Imam Ghazali. Dia tu mereka juga ya pun. Tu dah tahu dia tu mereka pun dia. Ha, kitab ni orang panggil ngarai teko yo mendalami dalam ilmu tasawuf. Apa mereka dia pun tersebut sebut juga. Atas syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi berbentuk adab lah. Berbentuk rupa akhlak, perangai lah. Untuk nak didik lah. Kita ngaji fiqh ni tak, kita tak rasa, tak rasa kemanisan akhlak. Padahal kita fiqh sebut tu wa yusannu wa yustahabu. Hak tu rasa fiqh betul-betul. Rasa amalan fiqh ya. Tak rasa kata orang panggil hati buat untuk nak, untuk nak mujahadah nafsu tu tak ada. Tapi bila ngaji kat 77 lembah dasar ni, dia rasa nak buat pulaklah. Pasal nak buat kok rupa kita nak jadi orang yang bertakwa ni. Noh hasil zahir takwa. Wala tastanji illa bil yadi al yusra. Dan jangan buat istinja oleh engkau. Istanja yastanji tastanji, maksudlah amal jazah. La nahi la tastanji. Jangan istinja oleh engkau, jangan basuh kencing, basuh bergerak oleh engkau. Illa malaikan bil yadil yusra. Takluk pada tastanji. Malaikan buat istinja oleh engkau dengan tangan yang kiri. Dengan tangan yang kiri, tangan sebelah kiri. Basuh kencing, basuh bergerak dengan tangan kiri. Guna tangan kanan makro. Makro. Guna tangan kiri sunat. Sunat. Apa kau tak boleh tu pakai lagi. Awak lagi. Hatta pegai zakar kita atau sentuh farad sekalipun dengan tangan kiri. Disunatkan tangan kiri. Habis itu kita ni dah pegai, pegai zakar nak kecil juga, pakai pegai dua-dua tangan. Tak beradab pula. Sunat pegai dengan tangan kiri. Sunat pegai dengan tangan kiri. Itu dari bawah yang kata ini. Wa ibda wa bada fil istinja'i bil ma'i bil qubuli. Hendak mula oleh engkau pada istinja itu. Hendak mula bil ma'i, dengan air. Mula dengan air dulu. Tu. Kalau tak kena. Bawah tu tak lup pada istinja. Bil kubur tak lepas tindak. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Hendak mula oleh engkau pada istinja dengan air itu. Bila engkau nak istinja dengan air, mungkin mula lah bil kubuli, dengan kubul, dengan dengan zakat kita dulu. Kalau kita istinja dengan air, basuh, basuh kencing dulu, basuh zakat dulu. Kokoh basuh baik kok. Basuh kencing dulu. Kalau kita istinja dengan air. Ni kita tak cara dah, bu 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 dia. Basuh kucing dulu. Basuh kucing dulu. Kerana kucing dia, dia terpala ya.
Kobun ni kalau panggil tempat kecil. Maka bila kita basuh hok ni, kalau kita basuh hok dulu, air najis hok ni tu jadi kena atas hok ni pula, jadi membawa kepada besar basuh pula kita. Ni nisbah kepada orang yang tak semani gapa ni dah, dia nak semata-mata nak basuh ya. Guna air dia camkat air dia ni. Kalau kita nak basuh, basuh kubun ni mengikut sunnah Nabi. Basuh kubun dulu, lepas tu lepas tu barulah dubur. Kalau kita dengan air. Wa inda iradatika alistinja abil hajari, dan ketika kanda oleh engkau akan istinja, istinja bil hajari dengan batu. Teka munak istinja dengan batu, fabda' bidduburi. Maka hendak mula oleh engkau bidduburi dengan dubur dulu. Pia kalau guna batu, sapu punggung dulu ha. Kokoh mai gitu. Kalau tempat nu tempat besar. Hok nu jadi banyak. Dalam mau kering payah wae kau. Hok ni nu siap nu. Bi siap hok nu, patu hok ni gagi. Hok ni sikit ya. Wa khudhil hajara bi yaminika, dan hendak pegang ulimu akan batu itu. Pegang tu bi yaminika, dengan sebelah kanan bagi engkau. Ambil batu, pegang batu ke kanan. Tu. Pegang batu dulu. Tengah batu yang kanan, tengah tangan kanan. Pegang batu. Batu wangzur ilaihi, dan hendak tilik ulimu kepadanya, kepada al-hajarah, tilik kepada batu. Tilik kepada batu. Tilik tu qabla ramyihi. Tilik sebelum melontar akan dia, akan al-hajar, sebelum tahap dia. Belum ada kita tahu. Kita tengok batu dulu. Tilik apa? Ila depan lagi tu. Lita'lama annahu anqa amla. Depan tu. Ada kamu tilik. Lita'lama, supaya mengetahui oleh engkau, supaya engkau tahu. Tahu annahu akan bahwasanya al-hajarah, batu itu. Anqa, telah menyuci ia batu. Amla atau tidak. Tidak menyuci. Amla atau amla yunki. Dia tu menyucikan tidak. Batu tu, where to be, habis tak lagi. Najib. Tengok, sunat tilik lah. Habis dah lepas tu. Wala tasli'ilah bil jadi jahat ni kita bakar bakar lah tu dah. Basuh dengan tangan kiri lah ko. Awak ni tak ada orang basuh dengan tangan kanan. Sang tu basuh dengan tangan kanan kau. Yelah. Sikit-sikit. Tak lagi. Tak lagi ni maknanya not jugalah. Enak? Kiri juga. Tak lagi ni supaya not juga. Mana? Kalau tangan ada najis, kalau tangan ada najis yang lain sunat kita basuh tangan dulu. Sunat sebab apa? Sebab kalau ada najis, kalau tak basuh pun tak apa, kerana akhirnya dia kena faham najis tu juga. Tapi sunatkan kita basuh tangan dulu supaya apa? Satunya tidak kedatangan najis, tak bertambah najis. Tidak membesarkan najis itu. Maka tangan kita suci, yakin cuci, maka tak sunat. Tak kena basuh. Sebab tangan kita sunat basuh belum nak makan nasi. Tu. Deh. Basuh. Tu. Sunat basuh. Sunat basuh kerana Nabi basuh. Tapi kalau yakin kata cemas, wajib basuh. Wajib basuh. Tapi kalau tak cemas, sunat je basuh. Itu ni sebab kepada tangan. Kepada tangan. Tak basuh tak apa. Maka basuh tangan kan nak dicuci, bukan nak mudah pakai. Jangan salah apa eh. Tapi dia basuh sikit lah berdua ni. Pergi tu. Basuh sikit lah. Dia basuh jeput di keadaan jari dia je. Ya no, nak pergi basuh jari, mudah jeput nasi. Bukan tu jual basuh tangan untuk mudah jeput nasi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh basuh tangan, kata Nabi cuci tangan belum pada nak capai makan yang masuk dalam mulut kita tu. Maka basuh ni penuh. Ni jiu, alah. Malaikat dia tu yakin cuci dah tangan dia. Dia basuh tu untuk nak lebih mudah. Tapi tak apa lah. Tapi tu pun sunat basuh lagi. Basuh tu. Lepas tu bukan sebelah, dua belah. Ni kita ada belah-belah nak makan ni. Yalah ni dah. Sunat basuh tu. Lepas tu ya kita. Dalam kitab mana yang ada baca tu. Tak ingat pun. Pasal dua belah. Pasal dua belah. Tengok tak COVID tak basuh. Tak jadi habis basuh. Kena tekan dengan nyakit dulu baru nak basuh. Tengok biasa ni tak sih. Weh, kita. Kena? Benar-benar kali lagi. Sunat kita pakai guna tangan kiri. Jika ada, jika ada. Makruh tangan kanan, jika tangan kiri tak ada. Kalau tangan kiri tu kerak dah. Tak ada tangan kiri. Sebelah ni terpotong. Ada tangan kanan saja. Makruh lagi kan? Gila makruh tu. Dan makruh pada makan apa? Makan kaki. Gila makruh. Kerana ilak, ilak makruh tu gila. Tahan apa tu? Tapi dia tak nak kira dia lapik tak lapik sah. Dia kira dia betul kanal tu untuk perkara yang mulia. Dia masuk dalam bab, bab takrim ni. Dia tak lapik. Bukan kata oh tak apa pakai sarung tangi siap. Tangi kanal pun boleh lah. Tak. Dia mahabuainya masalah mulia. Dia masuk dalam bab takrim. Maka tempat menyohok ni tak mulia. Orang panggil tempat yang hina lagu ni kena guna tangan kiri. Takrim kebaikan tu dengan kane. Maka dia tak noicai ke lagi. Dia pakai hok hina dia. Dah bukan kita hina, kita mulia ke dia dah tu. Mulia ke dia dah sabit guna dia pada tempat ni. Sebab kerja dia, salah kata kerja. Kalau kita pakai hok ni, kita perhina hok ni. Dan kita perhina hok ni. Guna orang tak kena kerja tu perhina dua-dua. Nampak tu dah? Nampak tak? Boleh. Orang ni panah naknya. Orang ni panah nane. Tiba-tiba kita suruh orang yang panah nane tu naknya, suruh orang yang naknya tu give nane misalnya. Anak kita. Jadi kita kalau kita suruh hurung dia panah naknya, demo panah nane. Lepas tu Khali tu gi suruh demo gi naknya. Hurung tak ada naknya dak hari tu. Walaupun dia tak nane sekalipun maksud dia menghinakan dia lah. Kerana itu tugas dia pada asal. Hina ke mungsada, hina ke dia pada makna. Kenapa? Kerana tugas dia. Begitulah kita tangan kiri ni. Tangan kiri tu. Kita pakai dia untuk bayar-bayar tu. Mulia ke dia dah, muka kerja dia. Tapi kalau kita pakai kanan, menghinakan orang ni. Dan pada makna menghinakan dia juga. Kerana kerja dia, pesing tu. Pesing dia kena begitu. Nampak tak ada? Bukan kata orang nyanyi oleh kiri, yang kiri kena jadi lekeh semua dia. Jadi mulia dia. Dia ada kemuliaan dua-dua. Tangan kanan pun mulia, tangan kiri pun mulia. Tapi untuk kebaikan, tu. Wihak ni. Untuk orang tak comel, wihak ni. Tu lah bagi. Tak tu dah. Benda makin tu. Benda? Benda makin tu.
tu pada tangan tangan. Oh, pandai buat gana. Kiri tak ada, guna kaki kaki pula. Kalau gitu. Oh, dia hilang kalau kan. Jika ada in wujidah, tu dia bakal tu. In wujidah. Habis itu. Apa tu dah? Wa kul indal faraghi minal istinja'i. Aduh. Dan hendak baca ulimu. Nak buat bina ni? Kenapa nak katuk dah ke mana ni? Wa kul indal faraghi. Dan hendak baca ulimu. Baca indal faragh ketika selesai oleh engkau. Indal faraghika. Ketika selesai dan sudah oleh engkau. Faraq-faraq tu minal istinja. Selesai siap daripada istinja. Minal istinja'i. Selesai tu. Minal istinja'i. Wa angta fi khorijil apa tulis itu pada. Faraq. Idal faraq. Wa angta. Fi khorijil. Mahalli qada'il hajat. Wa anta padahal bermula engkau itu fi khariji pada sebelah luar di luar mahalli qada'il hajat tempat qada hajat. Baca dok di luar lah ni. Lama tu bahasa berak sudah tapi tu dok liamai lagi baca doa juga. Ha dok liamai baca doa. Bukan baca doa ni lepas pada istinja, lepas tu mu duit duduk luar dah. Nampak tu dah? Tu baca ni. Ni bunyi dalam yamin. Allahumma tahir. Bahasa siap dah. Ada setengah bakal baca belah-belah, bahasa belah-belah. Ada lah. Cikgu tadika je, dia ngajar budak. Dia kata, ha ni doa ni, kita ingat lagi. Doa ni, doa bahasa berak, dia kata. Allahumma tahirkan bi minan nifaq wa farji minal fawahish. Enggak apa lah kau dah. Allahumma tahirkan bi minan nifaq wa farji minal fawahish. Cikgu tanya, doa apa tu? Doa bahasa lain kak? Cikgu pun mudah mudah. Doa kasih, doa bahasa lain kak? Doa bahasa sejik. Budak aja tu. Allahumma jiwat Allahumma tahir kalbi minan nifaq la ilaha illallah. Hak tu teruk lagi, teruk hak tu pada kata baca dah yame sebab dari dia tak yang orang tu royak bimolat yang yang royak kata doa bahasa berak. Doa baca lepas pada bahasa siap dah kita duduk luar dah. Ha gitu. Hak gufronaka hak tu doa keluar daripada daripada bilik air. Tapi hak ni doa lepas pada istinja. Suku-suku, pala suku-suku, tepak suku-suku. Tapi kena baca di luar belakang. Eh? Apa tu dah? Oh, ada lagi tu budak. Ni tadika kita tu. Ha, hak bisa mengajar dulu. Saya ni cikgu tadika agak 2 tahun. Jadi muda tadika. Budak kita tewas lama-lama tanning tu boleh anda. Oh tu. Tapi belum pada tu cikgu dulu, belum pada kita nak mari tu, cikgu dulu duk ngajar dah. Ngapa biar ngapa ingat dah orang apa tu kita ni. Tak apa, saya ingat cikgu. Tak apa. Tak apa sebaik kau. Ha, baca ni Allah Subhanahu. Allahumma tahirkan bi minan nifaq wa farji minal fawah. Nak bahasa baik kau? Lepas tu nak, nak baca tiga mana? Kau bahasa baik kau? Tu. Yang ni baik kau. Cikgu tadi kau kena ngaji juga oi. Bukan mana mengeja huruf panas tu yang ada tadi kau kena kerti. Lebih lagi berakidah. Cikgu tadi kau kena kusuk berakidah. Sebelum nak mengajar kepada budak. Budak dia mudah sangat lagi. Mudah gamar sangat.
Habis itu baca lagu mana mampu bagi cool makul kau dia. Ada katalah lepas pada membaca berak dasar, ingatlah. Ingat doa ni. Allahumma ya Allah, tahir hendak mensuci oleh engkau. Hendak suci oleh engkau qalbi akan hati aku. Hendak menyucikan akan hatiku ya Allah. Hendak suci oleh engkau akan hatiku. Wi hatiku bersih. Bersih daripada apa? Tahir tahir taluk minan nifaki. Ah, apa budak tu menyanyi lagi? Tak ingat lah. Oh, ada. Allahumma tahir kalbi. Tahir. Nak sebab yang kau? Lepas budak tadi kan, ingat macam tu. Ingat lagi. Kau tu baik tu berlaku. Yo, jadi jadi kita jangan tak leh. Tak leh kita mudah-mudah dia. Kadang-kadang dia jadi buat mudah-mudah. Tidak jadi kan. Allahumma dini fi man hadai. Madai puni, madai wani esok kedai. Oh. Assalamualaikum khairum madai not. Apa tu kan? Budak tadi kan tu. Cikgu tadi kan kena amati. Kena royak air. Tak boleh kata gitu. Tak boleh kata gitu. Tak baik tu. Tak baik. Allah tak suka. Allah tak kenal kacau lagu tu tu. Baca lagu tak boleh tu. Tu malaikat murih tu. Yang rupa nyanyi tu. Yang dia akan dia pun lah. Yang dah lock dia. Nanti cikgu pun yang suka juga. Cikgu. Mungu ni kak. Tak boleh. Walaupun benda tu nakan-nakan apa. Tapi berkait dengan hukum akan hukum agama ni. Ya tak boleh lah. Akhir budak jadi bermuda-muda tu lah. Ni tahir kombi. Nak lagi tahir. Cikgu dulu ngajar mulut dah tahir. Tapi. Tahir. Allah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Hendak mensuci daripada nifaq. Maksud nifaq ai nifaq li'tiqad. Nifaqi al-i'tiqadi. Suci daripada orang panggil nifaq i'tiqad. Tu murad dengan nifaq i'tiqad ke apa? An-nifaqi ai nifaq li'tiqad al-muradu bihi wa betul an-nifaq ai al-muradu bihi al-i'tiqadul fasidu. Al-i'tiqadu al-fasidu. Bermula murad dengan nifaq i'tiqad itu ialah i'tiqadul fasidu. I'tiqad yang rusak. Murad i'tiqad yang kuno, i'tiqad mu'tazilah, i'tiqad wahabi. Kami tak boleh suci lah kot. I'tiqad mujassimah, i'tiqad musyabbihah, i'tiqad jabariyah, i'tiqad qadariyah. Etikot segala firqah-firqah yang lain daripada Al-Sunnah wal Jamaah. Minta suci ya Allah. Minta sucikan hatiku daripada kemunafikan pada etikot itu. Tu. Bukan kata kita munafik. Minta suci pada munafik tu tak. Kita orang Islam dah. Tu. Tak ada nak minta suci daripada sifat munafik tu. Kalau minta suci pada munafik, maknanya hati lo jadi munafik lo ni. Ya? Minta Tuhan tu, perhabiskan orang tu suci hati daripada munafik. Bukan. Tu. Maksud tauhid ni, minta Allah kekalkan hati di atas etikot yang betul. Begitu. Itu maknanya. Minta Allah Ta'ala kekalkan hati tu daripada di atas etikot yang betul. Supaya dengan ayat tu juga, ihdinas siratal mustaqim. Hendak hidayah ulimu ya Allah akan kami kepada jalan yang betul. Fahamnya lah ni tak betul lagi. Minta itu happy pergi ke jalan betul. Gitu. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan betul. Lah ni dah sesat ni. Lah ni. Tunjuklah jalan betul. Sesat dah sesat lah ni. Gitu. Lah ni pun duduk atas hidayah dah. Kau minta apa? Minta itu happy tetap di atas hidayah. Itu maksud dia. Sebab Allah Ta'ala suruh tu. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Ayat tu ayat tu. Hei orang beriman. Beriman lah kamu. Ha, kok mana? Beriman dah suruh beriman lagi. Tu bukan makna suruh beriman. Jadi suruh tetaplah kamu atas iman kamu. Tu gitu. Hei orang beriman. Beriman molek. Jadi tetap molek atas iman kamu tu. Baik tu dah. Baik tu maksud dia tu. Ni sebab tu juga. Ya Allah sucikanlah kami hati kami hatiku daripada rusak i'tiqad. Jadi tetapkanlah hatiku di atas akidah yang betul. Itu maknanya. Wahassil farji dan hendak pelihara oleh engkau
Farji akan farat aku. Hendak pelihara oleh aku akan faratku, ya Allah. Hak ni yang jaga ni. Hendak Tuhan pelihara farat kita. Hasin-hasin minal fawahishi. Hendak pelihara daripada segala yang keji. Fawahish jamak fahishah. Fahishah. Murad dengan fawahish ni apa? Minal fawahishi ay minal umuri allati tujawizu al-haddah. Minal umuri allati tujawizu al-haddah. Minta pelihara daripada al-umur, pekerjaan-pekerjaan allati yang tujawizu, melampaui ia pekerjaan itu, melampaui al-haddah, akan batasan Allah. Pekerjaan yang melampaui telajak kek hak tu helare tu, jangan minta jaga, ya Allah. Apa tu? Zina, liwat dan lain-lain lagi daripada pekerjaan yang Allah Ta'ala larang. Hak pasal lepas kek tu jangan. Tak boleh kek tak apa. Dengan bini tak apa. Ha, tu. Dengan isteri tak apa. Ha, maka hak tu tu tak masuk dalam fawahis. Nampak, nampak capung ban ni. Hai tak ada apa, ini sepuluh pada hukum. Ban ni, oh. Aduh, adik kata. Ban ni pelak-pelak lalu. Hai tak pelak hukum we, hukum we. Ha, we kena cara dia, dia. Jangan lebih pada hak dia. Kita. Ha, tu tak apa. Ban ni pelak kuat ni, buk mana ni. Ha, tu tak masuk dalam fawahis. Pasal apa? Pasal tak melampaui batasan Allah lagi. Batas satu hari ada. Batas satu hari ada. Itu dia. Sama kau minta Tuhan pelihrakan farad daripada fawahish itu. Sudah. Satu. Wadluk. Udluk. Wa udluk asad. Wadluk. Dan hendak gosoklah oleh engkau. Yadakah akan tangan engkau. Gosok akan tangan. Yadaka an yusra tu lah. Tengok pada zahir tu, kerana tok tu lah kita guna istinjanya. Hendak gosok oleh engkau akan tangan engkau yang kiri itu. Gosoklah tangan tu. Udluk tu tak luk. Ba'da tamami al-istinjai. Hendak gosok kemudian daripada sempurna, yakni selesai istinja. Sempurna oleh istinja. Bila sempurna istinja dah, gosok tangan tu. Tu. Gosoklah tangan tu. Udluk-udluk tu tak lalu lagi. Bil ardi. Hendak gosok akan tanganmu dengan bumi. Dengan tanah. Dengan bumi. Tu. Untuk apa? Untuk nak menghilangkan apa dia, sisa-sisa najis yang ada di tangan kita. Kalau ada najis lagi, bil ardi, sunat apa? Sunat ya. Kalau ada, kalau cuci dah tak apa. Tak ada lagi ya. Payah. Ada-ada dengan air payah juga. Lekat banyak. Air kita pun sering lekat lah dah. Oh, tengok air nak gimana. Ya sudah lah tanah. Dah, itu kau bahasa depan. Au biha itin. Atau karabil ardi. Ataupun dengan dinding. Dengan pagar dinding. Tu dinding-dinding tu maknanya dinding-dinding kita lah. Hakit yang mamlu hak kita. Adapun jamai hak tengah yang hidup itu. Dengan gosok penuh tadi. Tu. Oh, jangan tak ada ni. Sunat gosok ni. Bumi tak ada apa. Mozek saja payah. Dinding. Apa ini situ? Bucu ni pun kuning. Bucu ni pun merah. Bucu ni kuning. Busuk. Saya tak boleh. Haid ni haid yang kita sekat. Untuk kadang-kadang tengok pada apa yang sekat untuk. Kita istinja tu kan. Kayu ke apa tu ada tu. Aku asal waktu dulu. Kalau tempat dia ada tak apa. Ada sikit mu. Tak apa. Tempat dia ada. Hau haitin. Kita gosok. Oh, ni sunat saja ni. Summa. Baca kena. Fa'ama tu. Ghasila yagsalu. Baca kena Fa'ama. Baca kena bang.
Macam mana ni? Eh? Irsilha. Kena tak? Itu cara PMA Hamzah Wasa di PMA tu. Summa gsilha. Ni kita baca Wasa. Wala tak tabi harakatil alfa. Punya etibar tu. Tu fil awain. Ada etibar. Fa innaha za'iyatun. Allah panggil tasbutu fil fil ibtidai wa tasbutu fil tarki. Summa gsilha. Kemudian hendaklah membasuh oleh engkau ha akan dia akan al-jadah. Jadakah. Basuhlah tangan itu lepas gosok dah. Summa ay ba'dal ba'dal dalki itu. Summa ay ba'da dalki. Kemudian yani kemudian daripada menggosok dalki itulah. Itu dia udluk ni. Kemudian daripada menggosok tu hendak basuh olehmu akan dia akan tangih. Tak apa basuh tangih lepas pada tu. Dia gosok tangih untuk nak memudah keluarkan sisa-sisa najis. Kalau kita pakai air juga dia ada parok air lah. Parok air dengan sebab tu nak wear barang tu. Maka gosok dengan bumi tu yang hilang lagi banyak. Maka guna air pun sikit saja untuk nak habiskan tanah tu. Ha, nampak tu dah. Ha? Daun kayu boleh geda. Apa tu? Tak ada apa. Daun kayu molat, tengok molat lah daun kayu pun. Ni gosok pula. Gosok baik no? Tangan. Gonyong-gonyong. Tak ada apa. Tak apa. Berjual tu, tu maksud hikmat tu ya. Jangan tangan, lepas tu kau basa pula. Tengok daun tu lah. Tengok daun tu. Mokdui tu tak basah. Tengok dah, tak dapat dua dia ada bawah tu. Tak dapat pasal apa pun. Cik pun lah. Pak tu untuk mencukup syarat. Berarti kalau ada lima bucu boleh eh? Batu sutih lima bucu. Kita nak witir ke apa sekali lalu. Oh, tak ada apa. Batu tujuh bucu. Boleh eh. Sutih batu. Tapi kata satu batu tiga bucu tu untuk mencukup syarat so istinja dengan batu tu ya. Ulama kata tu. Apa tu dah. Sang cari hok lima bucu. Saya kata pakai hok witir je. Hok witir. Tak ada apa lah. Tu. Dah. Gitu dah hok nak tu dah. Sekat tu dulu Allah alam babu Allah akbar. Itu 9:30 dah. Aduh. Ngaji ni dah. Hey. Apa je kalau kita dia? Sejak daripada buku 8. 8 berapa? 9:30. Ah, okey mai ni. Ada wasa apa lagi ni dia? Dia demo tu rasa dah kali. Dia kita tak mula wasa lagi. Saya akan mula rasa bila ngajar 2 jam lebih. 2 jam setengah baru lah wasa puasa lengah mari. Esok tak bisa terklik lagi ni. Tu nampak-nampak juga dah. Terak orang panggil lama-lama kali kita cek ni tengok. Luak tak pergi dah. Lama-lama sekali apa dah. Kalau buat lagi tak apa, klik biasa mula. Lepas tu lama-lama klik cek ni kali pula. Luak tak pergi, luak tak pergi. Kadang lama-lama ada yang tak luak. InsyaAllah dah. Babu adabil wudu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Adab wudu. Kadang di amma tu, dia semua. Ha, boleh mula buat dah kita ni. Dia tak mula sini sampai tengah-tengah kitab tu ialah dia malas nak buat. Ya wasa banyak dah aku tinggal mari tak ada nak buat apa lagi. Kalau kita kau buat lagi sikit-sikit. Kau bertamu-tamu-tamu amalan. Ha, ya ya diri ni. Ni dah. Dan ni masuk tanda tu tuduh kepala lagi. Dah. Masuk kaki pun. Okey, kakak selipar dah. Alhamdulillah. Macam mana tu? Mula dah tu. Baca doa nak ulang masa? Ya tak? Lepas ada masa, lepas ada keluar tu, baca doa tak?
Betul apa? Tengok semata betul apa? Tak perlu apa nak tanda. Kat dia? Miskin. Ya miskin. Modal sikit tu. Kemak esok mari bank gerak. Tak ada pun. Kosong tanya. La takun fil a'mali muflisan wala fil ahwali khaliyan. Ini memang lebih besar. La ayuhal wala. Jangan jadilah kamu muflisan fil a'mal. Orang yang habis. Tak ada lekat pun sekarang. Pada amalan esok hari. Kemak esok ni mari muflis. Bank gerak tu apa ni. Lom lalai lah cik. Tak ada pun. Tu jangan muflis pada amalan. Lepas tu wala qalian fil ahwal. Hati tu tak ada kosong daripada ahwal hati. Tak ada sifat redha syukur. Apa semua tak ada hati. Jangan lebih kosong hati daripada ahwal. Ya Nabi ajar. Saya gufranaka ya. Saya pemuja dah tak gufranaka. Baca ngapa lah ngapa. Gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil azawa. Apa ni? Daripada yang tu pakai. Bukan nak kasut di kampung. Ngajar je kau dah tu. Bila kita emak ni kita boleh beri pada. Hal lepas ni ngapa pula Allahumma tahhir qalbi minal nifaq wa farji minal fawahish. Ya tu. Dah? Macam bila mak? Layak meh? Eh? Ambil dua lah. Tu. Eh, lepas kat emak belakang tu, kenapa hidup lah dia depan nak. Tu pakai seorang pun, masa tu dia kepala belakang kapur semua dah. Lepas pada tu, Rufraka Alhamdulillah bila dia seorang tu. Seorang tu pun bunyi, Rufraka Alhamdulillah. Pak Ling baru nak masuk, Allah Allahumma ini awal bagian melakuk tu wala kawaih. Bunyi ada Allah, ya Allah. Banyak gemaknya suasana tu. Oh, wasoh lah. Dah, nak nampak dah hotback tu. Masa nak tengok dah sana kita. Ni malu nak baca dah ngomong. Tengok apa ni hari as-salat tu. Hari nak dah lipat dekat lagi. Lipat dekat lagi. Tak ada yang doa. Usfa lah. InsyaAllah. Pakat doa. Pakat usfa beramal. Semua Nabi ajar kita ulangkan. والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم انا قلب الله يخشى وعمل الله يرفع وعمل يسلك قول من نافع ربنا اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله